isyarat latifah terkait dengan kerjaan yang paling bagus itu apa? Jual beli, petani, atau masuk pabrik. Jadi Allah bukan hanya pabrik, masuk Allah pegawai. Enak mana? Enak mana? Enak jadi petani atau jadi pedagang? Sebagian ulama mengatakan kerja yang paling bagus adalah jual beli, pengusaha jual beli, dagang. Alasan mereka karena Nabi Alaihissalam berdagang. Tidaklah Allah pilihkan kepada Nabi kecuali itu yang paling bagus. Kemudian Nabi Alaihissalam ditanya, ayyul kasbi afdal, kerja yang paling bagus itu apa? Qala kasbur rajulu biyadi, kasbur rajuli biyadi, seseorang kerja dengan tangannya. Wa bai'in, wa bai'in mabrurin, wa bai'in mabrurin, jual beli yang mabrur, jual beli sesuai dengan syariat, jual beli yang itu sesuai dengan syariat. Fa disebutkan Rasulullah SAW bai'an, jual beli, maka menunjukkan jual beli termasuk awlal kasbi, usaha yang paling bagus. Jelas. Baik, pendapat yang lain mengatakan ziraah, tani itu lebih bagus. Kenapa? Karena tani itu aktsarun nasi tawakkulan, manusia yang paling banyak tawakalnya kepada Allah itu petani. Beda dengan Allah berdagang itu tawakalnya enggak ada katanya, atau tawakalnya ada pun sedikit katanya. Kedua, orang petani itu dengan sendirinya dia bisa bersedekah. Karena dalam beberapa hadis, burung yang makan tanburannya, ya, mau atau tidak mau itu sedekahullah, sedekah bagi dia. Muslim. Alasan yang nomor tiga, ziraah itu aktsarun naf'an, paling banyak manfaatnya, paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Dan sesuatu yang paling banyak manfaatnya, maka sesuatu itu punya lebih afdal. Itu pendapat yang mengatakan apa? Ziraah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi alaihissalam mengatakan aktsaru tujjar fusaq, kebanyakan para pedagang itu adalah fusaq. Fusaq ya. Dijelaskan oleh para penyarah, di antaranya Imam Munawi rahimahullahu taala menjelaskan kenapa para pedagang itu kebanyakan yang fusaq, li'annahu yuftirul kadhiba wal 'aiza. Karena pedagang itu seringnya dusta dan seringnya bersumpah. Dikit-dikit sumpah, digigit ini, itu pedagang. Beda dengan petani samakan aja deh gitu kan. Nah, bagaimana? Kemudian alasannya nomor tiga atau pendapat yang nomor tiga, enaknya pegawai. Apa alasan pegawai? Apa alasan mereka ikut orang ya? Bagaimana? Masing-masing dari pendapat ini ya, Pak, yang dikuatkan oleh Ibnu Majah dalam Fathul Bari adalah ulum yang sami, masing-masing sesuai dengan nyamannya dia. Yang penting dari kenyamanan itu, manakah bagi dia yang paling sedikit maksiatnya, manakah yang paling sedikit maksiatnya, bagi dia itulah yang paling baik, bagi dia itu yang paling baik. Kalau ada kerjaan dia di situ dan itu dia nyaman di situ dan paling sedikit maksiatnya, maka itu lebih baik bagi dia. Karena pedagang macam-macam. Kalau kita katakan mutlak pedagang itu lebih baik daripada yang lain, nggak bisa.
berapa banyak pedagang modal yang kita bayarkan gitu kan. Dan juga zira'iyah, berapa banyak zira'iyah yang kita yang menurun dan seterusnya kan, bahkan ke dukun yang lainnya. Nah, pedagang juga banyak ke dukun ya. Jadi mana yang paling nyaman aja, mana yang paling nyaman bagi Anda. Kalau itu nyaman bagi Anda dan tidak banyak maksiat kepada Allah, maka bagi Anda itu lebih baik. Itu lebih baik bagi Anda.